putih merasa iri dengan kedai hitam karena ia diwajibkan membawa berkarung-karung garam yang berat untuk jualan, sementara keledai hitam yang sudah tua hanya diberi tugas membawa pakaian juragannya. Maka dengan licik ia berpura-pura sakit, sehingga juragannya dengan terpaksa menukar. Si hitam membawa garam yang sangat berat, sementara keledai putih hanya membawa pakaian-pakaian juragannya. Mulailah si juragannya menjual garam-garam itu dari rumah ke rumah. Suatu kali mereka harus menyusuri sebuah sungai. Garam-garam tadi larut ke dalam air sehingga beban keledai hitam malah semakin berkurang. Tetapi keledai putih malah semakin berat karena pakaian basah menambah bebannya. Lalu karena juragannya ingin cepat pulang, ia mengobral garamnya sehingga orang-orang membelinya dengan harga murah. Dan pada akhirnya keledai putih tetap membawa pakaian yang basah, sementara keledai hitam jadi berjalan melenggang karena semua bebannya sudah dijual. Bersyukur saja dengan keadaan yang kita punya, jangan iri terhadap rezeki orang lain.